Film Jack ini merupakan film Disney yang terbaru yang menceritakan seorang anak kecil yang perkembangan tubuhnya cepat sekali. Ketika Jack masih bayi, badannya tumbuh 4 kali lebih cepat dari biasanya. Wah, fantastik. Sehingga saat Jack berusia 10 tahun, dia tampak tumbuh pesat dan dalam kenyataannya, dia tampak seperti Robin Williams. Tetapi dia berlaku seperti seorang anak kecil dan masih memiliki masalah layaknya seorang anak kecil. Seperti ketakutan di malam hari, merasa gugup pada hari pertama masuk sekolah. Mendapat gangguan dari anak-anak lainnya. Dan dia bahkan memiliki sedikit masalah dengan berat badannya. Tetapi Jack ini tidak terlalu buruk juga. Dia ternyata pintar pula bermain olahraga bola basket. Dan jika beberapa wanita cantik berpikir bahwa Jack ini cakep, dia pun dapat menanganinya juga. Francis Ford Coppola merupakan sutradara film yang cukup tampan untuk ukuran laki-laki dewasa. Dia merupakan gambaran yang baik buat Robin Williams, sehingga Robin bisa menghabiskan banyak waktu untuk bermain bersama anak-anak yang lainnya. Wah, itu pekerjaan yang cukup meyakinkan, di mana anak-anak dan orang dewasa mempunyai waktu yang banyak untuk bermain bersama. Dan saat selesai bermain, mereka menyimpulkan bahwa menjadi seorang anak kecil yang besar bisa menjadi manis untuk selamanya.